Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya, channel Beta Gym Melaka. Kepada korang semua yang dah like, share, komen dan subscribe, saya ucapkan baik-baik terima kasih korang. Dan kepada korang yang belum subscribe lagi, sudah subscribe, tak subscribe tu percuma je geng. Okay, so hari ni saya berada di pantai untuk free fly ya. Jadi hari ni saya nak share pula tip untuk korang tentang, sebab ramai yang komen kat bawah tu, bang buatlah video cara kita nak potong kuku burung. Okay, so kita nak potong kuku burung ni ada cara dia. So ini sebenarnya ada dua atau tiga cara lah. Okay, macam yang pertama, saya biasa pakai ketik kuku yang biasa tu, ketik kuku kita tu, saya pakai yang tu. Tapi yang tu perlukan kesabaran lah, sebab bila kita nak ketik kuku dia tu, dia akan melawan-lawan kan, biasalah tu kan, sakit ke apa kan. Jadi yang kedua, ada orang guna yang tepat macam potong kuku anjing yang pakai bateri tu kan. Ada orang pakai macam depan tu dia berpusing kan, kau buat je dekat kuku dia, nanti dia asal lah kuku tu. Okey, yang tu tu yang kedua. Yang ketiga, biasanya kalau korang malas nak leceh-leceh kan, nak ketik kuku dia, selalunya orang akan beli stand ataupun tempat pijak burung tu yang ada macam ketap pasir tu. Dia bukan ketap pasir, dia umpama macam ketap pasir. Jadi dia boleh dia cengkam atas stand tu, automatik dia bergerak-gerak, dia akan asah kuku dia. Itu paling senang lah, paling senang. Kalau korang tak ada masa, kau pakai yang lebih, harga dia tu lah ada mahal sikit lah, dalam lebih ke 200 lebih juga lah alat tu, stand tu. Okay, so yang kali ni saya nak tunjuk korang cara kita gunakan ketik kuku untuk kita potong kuku burung. So tapi kita nak bukan yang main potong je, dia ada cara dia. Kalau nak tengok kat gambar sebelah ni kan, gambar sebelah ni dia ada kawasan yang boleh kita potong, kawasan yang kita boleh potong kuku burung. Jangan terlampau dalam, sebab dalam tu ada saluran darah. Okay, kalau korang potong nanti terlebih, dia akan keluarkan darah, darah tu akan meleleh lah. Dia taklah sebahaya sangat, tapi kalau berdarah tu kita rasa macam takut ada bakteria ke apa ke, jadi infection lah nanti untuk kepada burung kita kan. Jadi jom saya nak tunjuk korang cara potong kuku yang betul, gunakan ketik kuku. Let's go. Okay, so pagi ni kita free fly bersama-sama dengan Fredo, Broga, Tom, Nani, Ricky. Banyak nak burung lah masa. Pening boleh. Okay, so ini dia kita punya sahabat yang akan ajar kita lah cara kita nak potong kuku menggunakan ketik kuku. Okay, jap. Hai. Okay. Kita potong ujung sikit je. Dia kalau tak sana kena dua orang benda ni. Sikit je. Ujung ni je. Sikit je, tak darah kan. Tapi burung memang akan menjadi sikit lah, biasalah tu. Tu saya kata kalau kita ketik kuku memang ada payah sikit. Tapi kalau dah biasa, dah biasa buat pakai ketik kuku, bagi saya senang lah. So dia ujung tu je, jangan terlampau dalam. Saya sendiri pun kalau Fredo, saya pakai ketik kuku lagi senang. Tapi burung korang kena ajar pada kecil. Daripada kecil korang biasa potong kuku dia, nanti dia dah biasa. Kalau dah besar pun korang nak potong kuku dia guna ketik kuku, payah sikit. Ini sama macam kita, siapa-siapa pernah bela sugar glider kan. Macam tu lah dia punya ni, cara dia. Sama je, hujung kuku je. Oh, biasa kalau petik kuku burung macam ni lah. Dia patut kan kalau nak ikut kan, better dua orang. Dia ada macam-macam cara. Kalau ada orang tak dalam botol lah, masukkan kepala dia dalam botol, jadi dia tak boleh gerak.
ada yang guna kain. Ha, macam ni sekarang kita tak ada peralatan, kita guna tangan je. Okeylah, so tak apalah. So itulah dia lebih kuranglah cara dia untuk kita nak potong kuku. Potong kuku tadi. Dia dah bila dah potong dia akan jadi macam ah. Ha, tu nampak ujung tu. Ha, dia dah petak eh. Dia tak tajam lagi dah. Ha, so sedang je guys. Jangan takut-takut. Ha, dia akan meronta-ronta sikit. Tapi kalau dah biasa nanti dia okey je. Ha, ni burung ni pemuda lagi, itu ekor dia tu. Ekor dia dia budak lagi, baru belajar free fly. So macam Fredo saya guna ketika kuku atomnya. Jadi tengok pada jenis burung, ada burung dia susah. Macam Tom ni susah, dia menggigit. Jadi saya pakai stand yang ada tempat asal tu. Jadi bila dia duduk atas tu, automatic lah. Dia punya kuku dia asal sekali lah. So itulah dia. Semoga bermanfaat untuk korang ya. Pada korang semua yang malas nak ataupun malas nak leceh-leceh nak potong kuku burung, korang boleh gunakan stand yang pengasah tu. Tapi kalau korang ada masa nak layan, korang gunalah teknik menggunakan ketik kuku ataupun gunakan tempat potong kuku anjing tu. Ha, yang tu pun boleh pakai. Sama sistem dia dengan apa ketik kuku. Cuma ketik kuku kalau korang kena ketip. Yang ni tadi yang kalau guna yang bateri tu, aku rasa je semasa. Okay. So, semoga bermanfaat untuk korang. Sebab ada yang komen jadi saya dah jawab pertanyaan korang. So, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih dah menonton. Assalamualaikum.